Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 4 pekerja tewas akibat ledakan sebuah tangki di pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dahsyatnya ledakan bahkan membuat para korban terpental hingga puluhan meter. 4 pekerja tewas akibat ledakan sebuah tangki pabrik minyak kelapa sawit PT Hijau Prian Perdana di Desa Sei Rakyat, Panai Tengah, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dahsyatnya ledakan bahkan membuat para korban terpental hingga puluhan meter. 2 korban tewas di tempat, sementara 2 korban luka berat sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Menurut polisi, ledakan tangki tersebut akibat percikan api yang diduga berasal dari pengelasan tangki. Oh, melas di ventilasi daripada atap daripada tank. Dan ketika itu terjadilah ledakan. Ledakan dari atas daripada tank tersebut